Halo, selamat malam. Hari ini adalah tanggal 7 September 2022, tepat di hari ulang tahunnya Abang Ataya, tuh yang pakai baju merah. Dan hari ini kita mau kasih kado ulang tahunnya, yaitu makan di McD, karena dia suka banget makan ayam McD. Jadi kita sekeluarga antar dia buat makan di McD. Nah, ini suasananya malam-malam jam sekitar jam 7 malam lah ya. Kita pesan dulu makanan. Yang jelas kita biasanya selalu pakai yang paket hemat ya. Gak pernah yang memanjakan siapapun, kita sama rata. Pokoknya sehemat mungkin. Yang jelas setiap orang harus dapat bagiannya. Minimalnya ayam sama nasi tentunya, biar kita kenyang. Terus tambah kentang sama ice cream deh. Nah, ini Bapak Kek lagi pilih-pilih menu makanannya. Tentunya harus ekstra mikir nih kalau Bapak Kek, karena orangnya sederhana banget, ngehemat banget, biar keluar uangnya gak banyak ya. Hehehe. Karena kita gak suka yang namanya boros ya. Walaupun makannya di tempat yang katanya mahal, ada kok paket hematnya ya. Kita pilih aja, kita pinter-pinter pilih dan strateginya, biar dapetnya murah dan kita tetap makan enak dan tetap happy tentunya. Oke, kita cari tempat duduk, kita naik ke lantai 2. Nah, ini adiknya si abang yang paling aktif. Dia langsung nyari tempat buat main. Nah, ini playground. Si Ade itu padahal udah gede ya, tapi dia masih pengen aja mainan kayak anak kecil. Padahal di usianya ini udah gak pantas ya dia main kayak prosotan kayak gini. Untuk yang usianya 5 tahun ke bawah biasanya ini cocok lah. Nah, kita cari tempat duduk dulu, cari yang kosong, cari yang nyaman sambil menunggu pesanan. Dan suasananya kalau di McD itu anyep, sepi, adem gitu ya. Itu yang bikin nyaman. Dan kita udah dapat makanannya. Tarat. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat ulang tahun Abang Ataya yang pakai baju merah. Mudah-mudahan sehat selalu, dimudahkan dalam menggapai cita-citanya, dimudahkan rezekinya, panjang umurnya, berkah sisa usianya, selamat dunia akhiratnya, dan selalu membanggakan kedua orang tua, keluarga, dan bisa membawa nama baik keluarga dan agama, nusa dan bangsa. Amin. Nah, ini si Ade lagi makan es krim, sepertinya kekenyangan. Dia makannya yang paling banyak ya.